تقريبا عندنا على الساعات فاشن شو dito objective adalah untuk memberi pencerahan kepada wanita-wanita kami tentang cara pemakaian baju syarikat Islam, di mana kami telah mengundang beberapa butik untuk bekerjasama dalam fashion ini. Selain itu juga kami ada buat hijab tutorial untuk memberi peluang kepada staff PM untuk belajar bagaimana untuk memakai hijab dengan saya rasa yang program untuk Pesanan Muslimah ni sangat menarik sebab dia macam eye opener kepada kami, kepada Muslimah untuk boleh berfashion juga tapi masih menempati ciri-ciri seorang Muslimah. So fashion boleh dan at the same time kita masih following Islam punya rules and regulation in terms of pakaian. Pesanan Muslimah best. Kedua kesenian Islam yang dianjurkan oleh PM amat bagus. Perlu diadakan setiap tahun. Terima kasih. الله أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله atau lebih dikenali sebagai Hadiza Helmi, seorang penyanyi, pelakon, pengacara, businesswoman, pelawak. Palestin yang ke Gaza dan juga duta keselamatan kanak-kanak. Terima kasih Hadiza sudi hadir pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih sudi menjumpa. InsyaAllah kita punya forum sampai ke 3 pagi lah. InsyaAllah. 3 pagi ya, sekarang pagi. Alhamdulillah sepanjang saya dekat sana 14 hari 13 malam Mekah dan juga Madinah dipermudahkan, memang rasa syukur sangat. Dan dekat situ jugalah yang orang kata turning point saya tersentuhnya hati ni. Bukan tersentuh orang kata boyfriend message ke apa ke kan, mak ke apa, lebih dahsyat lagi daripada tu. Sebab ni daripada Allah sendiri. Kat situ yang saya rasa macam malunya saya, rasa kerdilnya, jahilnya diri ni. Teruknya saya selama saya hidup, kalau 2011 tolak apa tahun ni, masa tu umur berapa? 11 tahun je masa tu boleh juga mudahkan diri. Kira sepanjang saya hidup 20 tahun tu tak pernah ingatkan Allah kan, solat tak, apa tak kan, enjoy je kerja semata-mata. Umur 29, Enak tolong kirakan, terima kasih. Ya, 29 kan, muda sikit, 28 29, ok. Semua 28 tu orang kata tak ingatkan Allah ni. Dekat situ saya rasa macam malu sangat-sangat. Kat situ yang mula tergerak hati dekat masih di Mekah masa tu dalam Haji Ismail. Saya ingat saya dapat masuk dalam Haji Ismail, menangis-nangis ni saya dekat situ, solat taubat, solat syukur semua kat situ. Dan kat situ juga saya tergerak terus hati ni kata balik Malaysia macam mana saya dekat Mekah, macam tu juga saya nak kehidupan saya di Malaysia nanti. Dan macam mana saya berpakaian dekat situ, saya menjaga peribadi saya, saya menjaga aurat saya. Saya balik kat Malaysia, saya kata macam ni juga saya nak teruskan, saya kata. Sebab saya pergi sana, satu, saya nakkan ketenangan, saya nakkan kebahagiaan. Jadi saya sampai sana, saya dapat benda tu. Jadi saya tahu untuk dapat ketenangan kebahagiaan adalah keberkatan daripada Allah. Dan nak cari keberkatan tu macam mana, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah kan. Jadi saya mencari keberkatan Allah supaya saya tenang dan bahagia. Dan saya nak benda tu saya carry sampai saya hidup selagi yang Allah beri umur pada saya. Jadi tu yang saya balik ke Malaysia, saya terus dekat. Saya tak kisahlah saya masih berlakon ke, saya masih mengacara ke, apa anggapan orang ramai kat saya ke, saya tak peduli. Tapi yang penting saya fikir apa Allah kata pada diri saya. Okay, terus yang pasal Ina semua tahu. Okay, sambung sikit boleh tak? Tak marah ya? Okay.
kata sampai pukul 3 pagi kan. Okey, kawan saya tu pun kan dia sama-sama dengan saya. Memang kita joli-joli lah dulu. So balik tu seminggu saya tak keluar rumah. Seminggu lepas tu dia telefon saya cakap jom jumpa, rindu dia kata, lama tak jumpa. Balik berumrah daripada tak keluar-keluar langsung kan. Okey, betul-betul dalam seminggu tau saya cakap jumpa kat mana. Oh, makan malam kat kedai mamak. Okey, jom. Kedai mamak tu kita solat lepas juga sebelum ni. So saya jumpa dia, saya turun kereta. Memang saya parking betul-betul tempat dia duduk kat kerusi masa tu. Gelap, tak pasal lampu kat koridor kan malam-malam. Saya turun dulu, saya terkejut tengok dia. Dia pun bertudung dan dia pun terkejut saya tengok saya bertudung. Sebab kita tak cerita each other, rupanya dia pun berhijrah juga. Maksudnya alhamdulillah dia pun mendapat hidayah. Dan alhamdulillah, alhamdulillah juga sampai sekarang dia bersama-sama dengan saya, Eliza, semua dengan kelas Usrah Fitrah. Even saya rasa dia much-much better daripada saya. Sebab dia lebih istiqomah dan lebih rajin lagi. Kita sama-sama doa lah. Nampak perubahan Imah lepas daripada balik daripada umrah tu. Lepas tu pergi lagi kan? Kali berapa yang jumpa husband? Korek juga. Tapi sebab tak korek yang jauh sangat. Saya jumpa suami eh. Saya umrah kedua saya pergi dengan Inas Muntah pada bulan Ramadan. Dia jadi macam rindu. Saya pergi awal tu bulan 2. Lepas tu bulan puasa tu nak pergi lagi. Itu bulan bulan Ramadan tu bulan 8 ke 9 tak ingat dah. So tahun 2012 tu pula, kali ketika saya pergi umrah bulan 2 juga, masa tu memang niat pergi sana nak minta jodoh. Dan terkejutnya saya, memang Allah bagi dadan tu juga kat Mekah. Kat Mekah tu memang saya kata sebelum saya pergi kat mak saya cakap masa ikut dalam satu, saya kata mau pergi ni nak doa jodoh lah, umur nak dekat 30 ni tak kahwin-kahwin ni, tak jumpa orang yang sepatutnya yang boleh bimbing kita ni. Mereka kata, pergilah doa lah, doa jodoh kata kan. Okay, pergi bulan 3 tu memang doa utama pergi sana antaranya adalah nak minta jodoh. Allah bagi, makbulkan di sana juga, alhamdulillah syukur. Dan selamat pun dah hari ni, dah ada seorang dah keluar.